Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamilis syariati wa khalisiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Monggo nderek kula bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiq al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-saq wa ada alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim, para habaib, wa nahussu bidzikri khadimul majlis al habib Abdurrahman Barokbah, panjenenganipun Gus Rafiq bin Abdurrahim Syadili, dan seluruh habaib para kiai yang hadir yang senantiasa kami hormati dan kami muliakan. Semoga Allah menjaga mereka dan senantiasa memberikan tawil umur untuk mengawal kula panjenengan dalam bermaulid dan berta'lim di jalan Allah dan jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya hingga pada malam hari ini kula panjenengan tetap sehat, nggih, tetap kuat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Semoga seluruh yang Allah berikan pada kita menjadikan berkah dalam kehidupan kula panjenengan, karena kita bisa dan mampu memanfaatkan seluruh yang Allah berikan untuk di jalannya, untuk berzikir kepadanya, untuk bersalawat kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad tiada henti dan tiada bosan, setiap waktu dan setiap saat, khususnya pada malam hari ini
Mudah-mudahan salawat kita mampu mendatangkan cinta baginda Nabi Muhammad. Semoga kulo panjenengan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali kulo panjenengan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pada kesempatan yang singkat ini ingin menyampaikan satu judul, cinta di antara untung dan buntung. Cinta di antara untung dan buntung. Kalau ndak untung ya buntung, kalau ndak buntung ya untung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan kemudian dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad, bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad bersabda, hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu, cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan kamu tuli. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan kamu tuli. Cinta yang semacam ini bukan cinta biasa, tapi cinta yang luar biasa. Mencintai sesuatu hingga pada ketaraf dia buta apa yang dia lihat selain dari apa yang dia cintai. Dia tuli dari apa yang dia dengar kecuali mendengar yang dia cintai, adalah posisi cinta pada taraf cinta sejati. Cinta yang hakiki. Dan cinta yang semacam ini bisa menghantarkan orang menuju kepada surga dan ridho Allah jika yang dicintainya adalah sesuatu yang baik. Juga bisa menghantarkan pelakunya menuju kepada neraka dan laknat Allah jika yang dia cintai adalah sesuatu yang buruk dan busuk. Bisa diterima? Bisa diterima? Seorang petani yang mengerjakan sawahnya, lalu kemudian saking cintanya kepada sawahnya, berangkat pagi, mulai sore, lupa zuhur, lupa asar, lupa ingat kepada Allah, lupa kepada ngaji, lupa kepada ibadah, lupa kepada apapun. Yang diingat hanya sawahnya, yang diingat adalah pertaniannya. Maka cinta yang semacam ini menghantarkan pelakunya menuju kepada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Anak muda yang cinta kepada trek-trekan, sepedanya diubah sedemikian rupa, lalu kemudian dia bawa ke sana kemari kepada kelompoknya, teman-temannya, dia suka pamer hingga lupa kalau dia adalah hamba Allah, kalau dia adalah umat Rasulullah, hingga korbankan waktunya, hingga dia mengorbankan uangnya, mengorbankan segalanya, hingga pada saat akhir hayatnya dia tutup dengan sesuatu yang mungkar. Orang yang semacam ini, cinta yang semacam ini menghasilkan kebuntungan dalam hidupnya,
di akhir hayatnya dan pasti dia mendapatkan laknat Allah. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Seorang pemuda yang mencintai wanita, dia lupa bahwa dia orang yang beriman. Dia lupa bahwa dia adalah Islam. Dia lupa dia adalah umat Rasulullah. Demi cintanya dia langgar syariatnya, berjumpa di tempat-tempat yang gelap, disentuh tangannya, diraba apa-apanya, tanpa ada perasaan beban dan takut, tanpa mereka takut dan malu kepada Allah. Orang yang semacam ini menunjukkan bahwa dia cinta kepada sesuatu yang melupakan kepada Allah dan Rasulnya, maka hasilnya untung apa buntung? Buntung apa untung? Ridho apa laknat? Na'udzubillahi min. Hadirin, banyak di antara mereka saudara-saudara kita, banyak di antara mereka dulur-dulur kula panjenengan, demi cintanya atas dunia ini, demi cintanya atas hawa nafsunya, mereka mampu mengorbankan apa saja yang mereka miliki, bahkan jiwa raganya, waktu tenaganya, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan untuk neraka yang menjadi kehidupan abadi yang penuh dengan susah dan juga siksa, mereka mampu melakukannya. Adakah kita bisa mengambil pelajaran darinya? Semoga kula panjenengan mendapatkan hidayah. Ada cinta yang cinta ini bukan cinta biasa, cinta yang luar biasa, yang dilakukan orang-orang yang istimewa, dan yang mereka cintai dan yang dia cintai adalah sesuatu yang mulia, pada akhirnya menghantarkan kehidupannya menuju kepada ridha Allah dan surganya. Coba contoh tuh, lihat kehidupan para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad. Mereka mencintai baginda Nabi Muhammad sampai ke tingkat posisi yang tertinggi. Hakikat cinta mereka rasakan. Bahkan mereka lupa kehidupannya, lupa kesenangannya, lupa hajat-hajatnya, hajat istrinya, hajat suaminya, hajat anaknya, hajat saudaranya, hajat selain daripada hajat yang dia cintai, hajat kekasihnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, lihat itu sahabat Aswad As-Sulami. Beliau hidup selalu di masjid, tidak punya apa-apa, selalu berjamaah dengan Rasulullah. Suatu saat beliau menginginkan seorang perempuan putra sahabat yang secara ekonomi dia punya. Tapi kemudian dia menginginkannya, matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin melamar putri daripada sahabat fulan." Maka diizinkan oleh Rasulullah, "Bawah namaku, haturkan salam dariku bahwa Rasulullah memberikan salam kepadamu dan engkau haturkan hajatmu, lamar putrinya." Maka berangkatlah dia. Dan pada akhirnya dilamar putri ini. Pada awalnya sang bapak ini merasa bahwa Aswad ini tidak cocok dengan putrinya. Betapapun secara pribadi hatinya menolak, tetapi kata-katanya tetap indah, tidak menyinggung dirinya. Dikatakan, "Aku doakan semoga Allah memberikan jodoh kepadamu yang lebih baik dari anakku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jodoh yang lebih baik, lebih mulia daripada anakku." Intineo gak oleh. Ya cuman gak kodong, kok nelek ngono, cuma gak begitu. Halus. Dan beliau faham, tidak mengapa, doamu lebih membahagiakan bagiku daripada anakmu. Aslineo, yo kaenak.
pulang beliau. Ternyata sang putri mendengarkan perkataan ini. Apa? Kenapa engkau tolak utusan Rasulullah? Apa? Kenapa engkau tega menolak utusan baginda Nabi Muhammad? Apa? Jangan lihat selain daripada Rasulullah yang mengutusnya. Engkau telah mendapatkan salam dari beliau. Maka sekarang apa? Putrimu ini menerima lamarannya, menerima pinangannya sebelum sampai ke Rasulullah. Tolong Mbah, tolong engkau lari dan kejar, sampaikan bahwa putrimu ini menerima lamaran seorang Aswad As-Sulami yang tidak punya apa-apa, yang fakir, bahkan rupanya tidak tampan, tapi demi Rasulullah putrimu ini menerima. Akhirnya diparani, dipuruki, Kak Sido, ternyata putriku menerimamu dan engkau aku ridhoi untuk menjadi menantuku. Alhamdulillah. Coba tanya Bu, kalau sampean punya putri, sampean kaya, putri sampean cantik, nilainya 9,9, sing ngelamar santri jamaah Riyadul Jannah, nilainya 4,3, pendekar, pendek, sikile mekar, ireng, untune bangir, irunge blesek, datang kepada sampean, salamnya Gus Rafiq sebagai pengganti Gus Rahim almarhum, aku diminta untuk meminang putrimu. Saya yakin ibu-ibu akan mengatakan, gak Gus Rahim, Gus Rahiman, gak Gus Rafiq, Gus Rahiman, ni aku ngoleno anakku nanggone kon dadi apa putuku. Betul, betul. Ini tidak diterima atas nama cinta baginda Nabi Muhammad. Ketika datang kepada Rasulullah, gimana? Diterima, diterima ya Rasulullah. Alhamdulillah. Suwenang. Wes saiki siap-siap untuk melakukan pernikahan, pesta pernikahan. Nanti siap no. Disiapa kenapa ya Rasulullah? Saya ndak punya apa-apa. Gak duit-duit nekat. Andai saja kulo sampean sing diaturi ngoten. Berhubung Rasulullah ndak, diambil uang dari sakunya. Wahai Aswad, nih belanja untuk persiapan pernikahanmu. Guru luar biasa. Nang nengken sing nom-nom nek kepengin rabi nang aku. Ya mek kondong ngono tok tak dongakno. Subhanallah, dikasih uang belanja. Ketika belanja, di tengah-tengah belanja mempersiapkan pernikahannya, terdengar suara, wahai kekasih Allah, Rasulullah, Allah memanggil kalian untuk maju ke medan perang. Majulah kalian. Allah memanggil kalian, Rasulullah memanggil kalian. Belalah agama Allah, belalah Rasulullah. Atas nama cinta Allah dan Rasulullah, berangkatlah maju ke medan perang. Sayyidina Aswad tak kadek mikir, uang yang mestinya untuk belanja pernikahan dibuat beli pedang, dibuat beli tombak, dibuat beli anak panah, dan panahnya setelah itu berangkat ke medan perang. Saya yakin walaupun majelis ini bendino solawatan, modelin itu dicolok perang kayak ngoten, pasti hitung-hitungan. Terijini dihitung, budal gak, budal gak, budal gak, budal gak, budal gak, uka. Ini sahabat tidak, gak pakai mikir, gak pakai hitung-hitung. Demi cintanya kepada Rasulullah, berangkat dia. Dan ikut di medan perang. Sejarah mencatat ini Aswad As-Sulami banyak membunuh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, laknatullah. Dan pada akhirnya dia terbunuh di medan peperangan dan menjadi syahid demi Allah, demi Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah mendapati ini, mendapati Aswad yang sudah gugur di medan perang, bercucuran darah,
Rasulullah mengatakan para sahabat, sungguh dia telah menjadi pengantin surga. Dia menjadi pengantin surga, kata Rasulullah. Dia menjadi pengantin surga. Subhanallah. Ada Sayyidina Handalah saat berhubungan dengan istrinya, di tengah-tengah berhubungan dengan istrinya, ada suara panggilan untuk perang di jalan Allah. Wahai jundullah, pasukan Allah, maju ke medan perang, bela agama Allah, bela Rasulullah, bela Islam, izzul Islam wal muslimin. Beliau tidak pikir-pikir, langsung mudun, ganti pakaian, budal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampean kula wis padha perangi, kalau perang kene ya perang. Pada akhirnya dia maju medan perang. Orang kafir mereka bunuh, bunuh banyak-banyak. Tapi kemudian dia terbunuh saat perang selesai. Korban-korban yang bergelimpangan dari kaum muslimin diangkat satu persatu, dan sahabat ini ternyata telah basah, kuyup, meninggal, gugur, tapi dalam keadaan basah. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, dia telah dimandikan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Karena dia berangkat perang, belum sempat mandi, karena saat dipanggil perang lagi junub, lagi ngumpuli istrinya. Tapi demi Allah dan demi cintanya kepada Rasulullah, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan hajatnya demi mencapai cinta yang sejati. Subhanallah. Buta dia, buta mereka, demi Rasulullah dan cintanya kepada Rasulullah. Bahkan saya baca dalam beberapa tulisan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama sahabat tidaklah melakukan apapun kecuali ada di depan beliau para sahabat-sahabat yang beristihdam kepada beliau, yang kemudian berkhidmah kepada beliau, yang melayani beliau. Dalam catatan itu tidaklah beliau meludah kecuali ludah itu jadi rebutan oleh para sahabat. Ludah Rasulullah diambil, ada yang dijadikan sebagai minyak wangi, dan ada yang dijadikan sebagai penghapus daripada keringatnya. Diambil itu ludah Rasulullah dan kemudian diusapkan ke seluruh wajahnya. Mereka melakukan ini karena rasa cinta takdimnya kepada Rasulullah, tanpa melihat itu yang namanya air ludah. Karena ludah kekasihnya, ludah yang bau wangi, ludah yang luar biasa gitu, indahnya. Mereka tidak melihat lagi dan tidak mendengar kecuali hanya yang disaksikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau memotong yang namanya rambut kecuali rambut ini dibuat rebutan. Tidaklah kemudian beliau wudu kecuali air wudunya dibuat rebutan. Bahkan ketika terjadi perang Uhud, beliau terluka dan sahabat disuruh untuk menghapus, untuk mengusap daripada darah yang mengalir ini. Bukannya diusap, bukannya disapu, tapi kemudian dicucuk dan kemudian ditelan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, karena cinta yang sejati, dibutakan mata mereka, ditulikan telinga mereka, yang ada hanya kekasih yang tercinta. Bagaimana dekat dengannya, bagaimana bisa bersamanya, bagaimana bisa hidup langgeng bersamanya. Cinta yang semacam ini kemudian tidak dilarang-larang oleh Rasulullah, dan tidak berlebihan, karena sungguh berbicara tentang Nabi, apapun yang dilakukan oleh kita adalah jasa baginda Nabi Muhammad. Hingga Al-Quran mengatakan, An-Nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad awla, lebih utama, bil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dari diri mereka sendiri. Ketika hajat Rasulullah, ketika Rasulullah butuh apa-apa, akan dilakukan hajatnya Rasulullah. Betapapun dia juga punya hajat, mereka juga punya hajat. Inilah contoh dua cinta
yang mengantarkan keberuntungan yang dilakukan mereka para sahabat-sahabat yang mulia, dan juga cinta yang mendatangkan kebuntungan yang dilakukan oleh mereka, orang yang dengan cintanya lupa Allah, meninggalkan sunnah Rasul, tidak ingat Allah, tidak ingat Rasul, dan pada akhirnya mendapatkan laknat untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dalik. Semoga kita mencintai Rasulullah seperti cintanya para sahabat, mampu berkorban seperti korbannya para sahabat, mampu mencintai Rasulullah seperti cintanya para sahabat, harapan kita seperti harapan para sahabat, keinginan kita seperti keinginan para sahabat, dan kemudian doa kita seperti doa para sahabat, hajat kita seperti hajat sahabat, sehingga apa yang diperoleh oleh sahabat mudah-mudahan juga kita peroleh. Allahumma amin. Wa aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.